Dalam menghitung hari-hari yang berlalu, masing-masing bertemu sahabat-sahabat baru. Sama-sama mengharung liku, rasa solidariti terpaku. Meski mungkin hanya dikenal dengan angka, inilah sahabat-sahabat yang bersama-sama menempuh segala duka, segala bala. Makan bersama, tidur bersama, dibelasah bersama, segala cerita dikongsi bersama meski tanpa kata. Kesedihan, kepedihan, kepayahan akan terpahat menjadi ingatan yang akan dibawa bersama-sama sepanjang usia. Saling bersandar di bahu, saling berpegang tangan saat diperlu, sudah hilang rasa malu, yang wujud cuma ikatan yang takkan lebur. Pada badilah, tempat berpaling saat semangat makin mengering. Pada badilah, tangisan dalam diam ditalakan saat orang lain tak mungkin faham. Pada badilah, diminta menengok bekas sebatan yang berparut di belakang badan, lalu termerai sumpah dan janji jadi sahabat sejati sehidup semati. Saat ada yang diiring keluar barisan sebelum sampai ke garisan, hanya kesayuan mampu dibekalkan dan hanya renungan perpisahan jadi tinggalan. Hanya pandangan semangat mampu dipinjamkan segalanya. Itulah jadi peneman, jadi pembakar semangat, saat kudrat semakin singkat kerana jika mengharapkan tenaga jasad apa sajalah yang tinggal. Kulit yang cekang dah makin kendur, malah tangan tergigil-gigil saat dihulur. Dan diberitakan sampai pula ke peringkat seterusnya, bukan saja jasmani perlu diukur, malah juga otak yang makin jadi bubur. Escape and evasion yang difahami hanya serbu, bom dan lari. Namun banyak benar butiran yang harus difahami, lalu mulalah otak tercari-cari. Deep, semangat itu harus dianuti. Gunakan segala kepintaran yang Tuhan bagi, nampak senang dan mudah namun hakikatnya rasa nak termuntah. Pelbagai istilah, pelbagai maklumat yang bukannya mudah harus dicerna. Ingat kata jurulatih, dengar arahan, faham arahan, ikut arahan. Arahan serang lokasi musuh, tapi ingat, musuh takkan berundur, takkan mengalah. Risiko harus ditanggung dan bersedialah untuk neraka yang tak kali keberapa. Sama-sama duduk mencangkung, melihat, meneliti, memahami segala informasi. Dalam kepala sudah tak ada isu nasi atau Maggi, yang ada hanya semua yang perlu diingati. Pukul berapa bergerak, di mana RV, di mana CP, apa tugasku nanti, kerana yang diperjudi bukan setakat diri sendiri, tapi juga sesama badi. Hafal-hafal, ingat, apa kau kena buat. Siapa akan bersama kau, bila nak berpecah, kemana harus bergerak, siapa serang dulu, siapa pasang peletup, kemana dituju selepas itu, harus berlari berapa batu. Hilang sudah ingatan pada segala kesakitan diganti dengan debaran, bagaimana kalau aku buat kesilapan? Adakah aku akan membawa bala pada kumpulan? Persoalan demi persoalan, jantung sudah tidak lagi perlahan. Gemuruh mula menjengah saat diangkut ke kawasan bakal ditawan di malam hari tanpa sinaran. 10 km, 6 jam perjalanan dengan langkah yang diatur perlahan-lahan, sambil otak memutarkan segala yang telah diberikan. Sampai di lokasi sasaran, pek ditinggalkan dan dimulakan perjalanan, dalam kelam tanpa sebarang bantuan dan jantung yang gemuruh dengan debaran. Apa pun tak nampak ni, otak berteriakan. Mata pula berpina mencari penyesuaian dahan dan ranting pokok-pokok di sekeliling. Mata ada dua, telinga ada dua, tapi semua harus diawasi. Setiap langkah harus berhati-hati, kalau terpijak ranting confirm mati dengar dek musuh yang sedang menanti. Tapi mana nak cari langkah ni, tak nampak apa termasuk jari sendiri. Langkah sebatu rasa berbatu-batu, mata pijar memandang apa yang ada. Telinga menangkap sebarang gerakan sambil otak memberi amaran, buat segala-galanya dengan perlahan. Lutut rasa macam nak tertanggal bila jalan terhendap-hendap. Kanan, kiri, depan dan belakang, apa yang ada? Apa yang datang? Jangan sesekali hilang perhatian. Tersergam di depan menara sasaran yang mesti diletupkan. Okey, ingat balik semua arahan, otak ligat mengingat. Kau ke depan lepaskan tembakan, aku pasang bahan letupan, dan bila tembakan pertama kedengaran, segala ingatan jadi bertabutan. Lari maju serang, belasah sajalah pergi depan. Yang menembak, yang ditembak, dalam gelap hanya kelihatan kilatan senjata. Sekeliling jadi gamat, otak mula hilang arah, mana, mana. Badi sesama badi mengingatkan, cepat pasang bahan letupan sebelum kita sendiri kena tahan.
Bom asap dilepaskan menambah kekeliruan, sedang tangan terketar-ketar menyambung wayar letupan. Biru sama biru, merah sama merah, pusing sini keliling menara, hampir saja segala-gala terlepas dek jantung yang berdegup pantas. Okey, lari. Dan di belakang kedengaran runtuhan serta musuh yang mula bertempiaran. Asap tembakan, letupan, mana nak pergi? Apa nak dibuat? Dan hanya Badi jadi penyelamat, pastikan kumpulan 10 orang semuanya selamat. Lalu kaki berlari laju kerana di belakang ada bala sedang memburu. Lari sembunyi elak, pasang telinga pasang mata kerana kita ada 180 km untuk bergerak. Ada yang malang terkena perangkap yang dipasang. Ditahan musuh yang zalim bukan kepalang. 45 minit diherdik, diterajang, ditendang, apa cara diulang-ulang agar terlepas segala rahsia yang dipegang. Senak pedih pening sakit dan yang perlu diingati, dari mulut jangan keluar sebarang rahsia. Hanya nombor badan, tapi alangkah sukar melaluinya. Dengan sakit yang bertandang ada masa rasa nak menjerit, sudah stop, ampun stop, saya cerita stop, jangan pukul saya lagi stop, dan hanya Badi jadi penguat semangat. Kita sama-sama kena belasah kuatkan semangat, kita teruskan sikit lagi. Selesai 45 minit neraka, dipakai baju dan diteruskan perjalanan dengan kepala yang dah ditandakan dan kembali menjadi buruan. Begitulah berulang-ulang, hingga sampai ke garisan dan baru mampu menghela nafas yang ditahan. Berapa hari berapa malam tak makan, mata tak dipejam kerana takut kembali menjadi tahanan. Hanya setelah sampai ke garisan rasa terlepas dari beban meski sudah pasti, ini bukan pengakhiran.